sediakan pokok keembung dalam sebuah pasu. Simpan pokok tersebut di tempat gelap selama 2 hari. Selepas 2 hari, keluarkan pokok itu dengan menggunakan kertas hitam dan klip kertas. Tutup bahagian tengah daun itu. Dedahkan pokok itu kepada cahaya matahari selama 2 hingga 3 jam. Panaskan 200 ml air. Petik daun yang ditutupi dengan kertas tadi. Tanggalkan kertas hitam daripada daun. Masukkan daun itu ke dalam air mendidih selama 10 minit. Selepas 10 minit, padamkan api penunu Bunsen. Isikan 20 ml etanol ke dalam tabung didih. Dengan menggunakan rod kaca, keluarkan daun dari bikar. Masukkan daun itu ke dalam tabung didih yang berisi etanol. Masukkan tabung didih ke dalam air panas sehingga warna hijau pada daun menjadi luntur. Dengan menggunakan rod kaca, keluarkan daun daripada tabung didih. Rasa tekstur daun dengan jari anda. Masukkan daun ke dalam air panas. Dengan menggunakan rod kaca, keluarkan daun dari bikar. Letakkannya di atas jubin putih. Dengan menggunakan aliran air paip yang perlahan, bukakan lipatan daun sehingga ianya terbuka sepenuhnya. Dengan menggunakan penitis, titiskan larutan iodin sehingga menutupi seluruh permukaan daun. Perhatikan apa yang berlaku. Bilaskan sisa iodin yang berlebihan.